apa betul di badak ini, di sini, kira-kira di sini di pusat. Dari Miangas tuh ke bawah sampai Rote. Saya mulai ukur dari Sabang sampai Merauke. Betul. Perenda ini mempunyai banyak nama, salah satu gelar dari Palindo ini adalah dari cerita rakyat, seorang tokoh yang bijaksana bernama Tosalogi. Kemudian juga Tosalogi ini disebut Palindo. Palindo itu berasal dari bahasa Lore, dialek Bada, yang lebih lengkapnya adalah Palindo Lara atau Pelipur Lara. Karena dipercaya beliau inilah sosok seorang pemimpin yang bijaksana dan melindungi seluruh rakyatnya. Om, mau kemana om? Mau kemana? Mau ke Halu, saya juga ikut aja. Halu Bihe. Halu Bihe. Halu Bihe. Halu Bihe. 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 Susah amat. Sekarang kita berada di situs Samboa. Nah, tinggalan yang menarik di situs Samboa ini salah satunya selain arca monyet, di sini juga ada batu berupa batu dakon. Nah, bulat-bulatan yang ada di batu dakon besarannya beda. Ada yang besar yang besar dan ada yang ukurannya sangat kecil. Nah, itu pun di antara batu dakon ada seperti garis yang membentuk. Itu masih interpretasi kita awal ya. Nah, kemudian ini kalau kita kaitkan dengan keberadaan batu dakon ini yang terletak di persawahan di situs Samboa ini cenderung batu dakon yang ada bunyak lubang ini digunakan sebagai penanda atau perhitungan kapan akan dimulainya masa bercocok tanam untuk wilayah sini. Nah, ini biasanya memang terpancar di saat malam hari kemungkinan. Bahwasanya masyarakat kita dulu atau manusia nenek moyang kita dulu menghitung dengan melihat di saat matahari berada pada sisi timur, itu melihat memandang ke sini, dan malam hari bintang berada di atas. Nah, kemudian mereka mencoba membuat ibaratnya menduplikat antara bintang sakti di atas dengan di sini. Nah, di situ kemudian dimulai garis-garisnya untuk melihat kapan, tahun sekian, bulan sekian di sini mulai masa panen.
beritahu sama tuan di sana, kami akan datang, kami akan berbicara. Sudah. Datanglah itu pesuruh apa namanya beberapa orang. Pak, tuan kami Manuruk bilang dia mau datang di sini, mau datang bicara, mungkin perdamaian maksudnya. Maka datanglah Manuruk di puncak situ. Pertama kali dibuat menurut sejarah yang kami dengar dari leluhur, pertama kali dibuat istilah makan sedaun. Makan sedaun, istilah sekarang mudul-mudul. Makan sedaun berkeliling, beberapa orang sekalian makan sedaun perdamaian. Maka dari situlah awal mula kata Bulili. Makan sedaun perdamaian berkeliling. Jadi berkeliling ini bahasa Badaknya membulili. Bulili. Maka terjadilah awal mula disebut Bulili. Delineasi oke. Bukan di atas bukit bulu apa pentua. Artinya itu dalam bahasa pada gunung tempat menumpuk. Jadi di sini dilaporkan ada temuan lumpang batu. Jadi yang sudah ditemukan ini alat penumpuknya atau alu dari batu. Jadi seperti ini cara pakainya. Dipakai untuk menumpuk biasanya bahan-bahan makanan dan ramuan obat-obatan.